Assalamualaikum warahmatullah. Kembali lagi sama saya Mas Junawan. Kali ini saya ingin membahas tentang keluhan teman-teman ya. Biasanya kalau keluhan dari teman-teman itu penginjakan rem yang halus. Hal ini sangat penting. Jadi begini teman-teman. Dan sangat susah. Iya. Rem. Kalau pemula itu biasanya kan langsung diinjak pakai kaki set kayak gitu ya. Untuk menghindari hal tersebut, usahakan kaki teman-teman itu selalu lemes. Jadi kaki kanan untuk menginjak rem kaki, diinjak perlahan-lahan secara lembut, terus dibarengi juga dengan kopling, injak lembut-lembut secara barengan kayak gitu. Usahakan selembut mungkin ya, harus soft, nggak usah grogi, nggak usah nervous. Insya Allah biasanya itu ya itu rem kaki sama kopling injaknya perlahan tapi berbarengan gitu loh, bareng terus. Nanti mesin juga nggak akan mati juga. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Belum dulu ya, cukup ya. Oke, kita sambung ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.